jelas. Tolong, tolong bilang ini penghasilnya jauh berapa lagi? Bilang ini, bilang ini. Masih kue jenderal, masih kue presiden, bukan dia. Masih kue wali julukanmu, masih kue kiai dirjen julukanmu. Besok, hei, hei, hei. Masih kue ini kaji tertutupun, masih bau nacir selain tungan nama lain tungan. Tapi nalikani uripmu kue wali wong tua. Orang manut orang tua, orang menghormati orang tua, tidak tahu orang tua, semua percuma tak berguna. Jodoh, hei, hei, di mana bro? Di mana bro? Besok, ingat pulang dari sini membuat gawe oleh-oleh gawe apa hari? Gusti Allahmu sengketok wisoko Bapak Ibu gede. Gusti Allah Tuhanmu sengketok wisoko Pakamu, Mamamu Bapakmu serup simbotmu. Terus? Terus? Mergo ayat-ayat turun Gusti Allah Ta'ala setiap jauh. Hei menungso nyembah Gusti Allah ya. Oh jadi kutuknya Gusti Allah ya. Baju kayak mesti oleh kalimatnya Gusti Allah ini wabil walidaini ihsan mesti orang gue kalau orang tua saya ngapain jos masih orang tuamu Kristen masih orang tuamu Hindu apa mana Islam senajan ora sholat gue tetap sebagai manusia di dunia kudu sholat jos 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 wabil dunia ma'rufah tetap ape, ya tetap berdejit belum raya kok apa ini, jos? Ini urusan iman, masing-masing jos? Oh, lu mana juga udah bagaimana kok ridhonya Allah tergantung ridhonya wong tuamu murka Allah tergantung murka kedua orang tuamu berarti suksesmu remote orang itu si Allah meneh suksesmu dunia akhirat remote-nya tombolnya wis dititipke ning wong tuamu. Pengin tombolnya remote dikake yo wis kudu pinter karo wong tuamu. Ora ngene tuamu. Gimana lo? Gimana ya? Boleh kowe aturan dengan masa lalumu, gandalan masa lalu sapa dulu. I don't care. Tapi yang jelas hari ini kalian mau datang menghadap Abah Amin di sebuah rumah dari Jaya. Jolah semuanya. Waalaikumsalam. Ayo bareng-bareng ya. Patungan ini sesuk karo wong tuwa sopan, karo wong tuwa takdim, karo wong tuwa manut. Jos. Jos. Kulo bertamu dengan murid kulo sing kebak lho, bolongan lho, sak prawon telung prapat. Ibu ini, boleh lah, ilati, ugele, bisa udah dok ngeri lah ini patuh nih tapi subhanallah begitu baru maaf ya salawat kalau ngetamu kalau nangis lah iyo gak jadi tamu gudas insyaallah kalau Pak E ini apa itu dok atau gak kalau banyak kalau kota ini itu nangis ya Allah biasanya petaki lagi saya itu satu yang depan kalau untuk mau rumah ke Masya Allah ini dia yang terus yuk hati Mahmudnya dan diantara ini saya melihat sendiri mendengar sendiri diantara orang yang pernah nih kita takziah wongnya ambune wangi padahal menjadi itu mati ini masjid sujud dari sholat tahajud sujud subuh dikirali wong sujud tangannya gereja terus dikirali semua gue ingin mati tapi baunya wangi demi Allah kulitnya bertate meninggal dalam keadaan bersujud ya Allah dan baunya wangi kita enggak yang bersujud nangis ya sih nangis tuh ya Allah ternyata Allah tidak sekecil yang apa dalam pikiran kita ya. Allah tidak sekecil sak. Tetap
ini murah hidup dan jauh. Terus mana suka bang tuh sampai berapa boleh beli beli. Mungkinnya tiaw. Mis, pecah-pecah, pulang, jangan salah sama orang tak, minta maaf, jos, jos, hormat orang tamu mereka, terbuka pintu rahmat kita ini Allah. Ayah, jangan terus ada bisa. Ayah, betapa ku rindukan, betapa ku harapkan. Ayah, betapa ku harapkan. Ayah, jadi terlakan kembali. Muka perkasa, oh, oh. Ayah, ku takkan bosan mendengar riwayat yang indah waktu kamu. Ayah, hello, rambutmu telah memutih cermin suka dan sedih. Ayah, waktu terus berlalu sampai ke anak. Keren bisa? Nah ini soal pakai itu 1,000. Ayo. Nah itu ya gue sahabat berdoa. Dimana? Coba anu.
mengerti, untuk memahami, dan akhirnya menghormati teman hati oleh beliau. Amin. Sebuah lagu untuk ibu kita. Jujur sebetulnya Pak Giri telepon sama saya, kangen dengan kalian, pengen dengan mafia sahabat. Demi Allah beliau ingin hadir sama kita. Cuma nanti kali salam dan sebaran kita, beliau ingin hadir sama kita semuanya, bahwa hadir beliau tidak dari siapa pun, selalu kerinduan untuk kita semuanya. Sebuah lagu yang mengingat Pak Giri Santoro dengan judul Ibu. Beliau kan nanti, saya berlayar untuk dihubungkan Kanci Nabi Bengkelu. Oh,
terbaik oleh Allah. Di rahimnya lahirlah jenderal presiden, manusia-manusia yang memakai akal hatinya menjadi manusia yang sempurna. Di rahimnya lahirnya generasi-generasi masa depan. Di rahimnya Allah titipkan generasi penerus daripada leluhurnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoinya dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, amalmu, jangankan hidupmu, amalmu, ibadahmu percuma. Tidak dianggap apa-apa oleh Allah ketika engkau tidak hormat, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Demi Allah, dialah Tuhan yang benar. Maka kembalilah kepada Islam dengan semoga Allah membuka pintu hidayah dan kemajuan semuanya. Al-Fatihah.